Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dari Pelabuhan Samarinda. Kali ini kita seperti biasa menyambut kedatangan KM Queen Soya dari Pelabuhan Nusantara Parepare. Ya. Jadi kalau untuk jadwal sudah seperti biasa ya. Jadwal seperti biasa setiap hari Minggu untuk kedatangan dari Pelabuhan Nusantara Parepare dan keberangkatan nanti di hari Kamis. Maksud saya hari Rabu untuk keberangkatan menuju ke dari Pelabuhan Samarinda menuju ke Pelabuhan Nusantara Parepare. Untuk kali ini keberangkatan ada KM Prince Soya tujuan Samarinda Parepare. Ya. Untuk cuaca hari ini lumayan terik ya. Tapi berawan, jadi panas tapi berawan, kisaran suhu kurang lebih 29 sampai 30 derajat untuk wilayah kota Samarinda. Nah kalau kapal datang ini dia sudah pasti guys, pasti hanya sedikit terlambat saja karena situasi di dermaga Pelabuhan Samarinda untuk kedatangan KM Prince Soya. Dan KM Prince Soya sudah mendekati dermaga kedatangan. Ya, jadi inilah situasi kedatangan KM Queen Soya dari Pelabuhan Nusantara Parepare di Pelabuhan Samarinda. Untuk keberangkatan selanjutnya, untuk direservasi ulang yang bagi yang mau berangkat ya guys, di hari Rabu bersama KM Queen Soya. Dan tali buangan sudah dilemparkan untuk segera menempatkan kapalnya. Oke, untuk informasi selanjutnya nanti pada pukul 2 siang kita akan menyaksikan proses keberangkatan KM Prince Soya dari Pelabuhan Nusantara, maksud saya dari Pelabuhan Samarinda. Tapi nanti kita minta informasi dulu ke petugas pada pukul berapa mereka berangkat, karena biasanya kalau Prince Soya ini takut air surut ya, dan juga
keretanya penumpang juga lumayan penuh, jadi harus segera diberangkatkan. Untuk informasi kedatangan selanjutnya, besok hari Senin itu ada KM Aditya dari Pelabuhan Nusantara Parepare. Ya, dan perlu diketahui guys, untuk hari ini kita mendapat support dari CP Istana Utama, yaitu melalui listrik tenaga surya ya, listrik tenaga surya atau yang biasa disebut solar cell. Kalau di Kalimantan Timur familiar dengan solar cell. Nah, jadi solar cell itu juga nantinya akan digunakan untuk jalan tol dari jalan tol Pulau Balang, jembatan Pulau Balang menuju ke jalan Sumbu Kebangsaan di IKN Nusantara, dan juga beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur ini sudah berinteraksi untuk segera mengaplikasikan listrik tenaga surya melalui solar cell. Dan kebetulan saya juga terlibat dalam proyek ini untuk menerangi Indonesia dari desa. Jadi seperti itu misi dan visi kami dari solar cell. Untuk misalkan dari kawan-kawan semua yang berkenan atau ingin lebih jelas memahami atau mengetahui tentang listrik tenaga surya solar cell, bisa tulis di komentar, kolom komentar, atau kunjungi website solar cell yang tertera di deskripsi, nanti akan saya cantumkan ya. Jadi itu untuk pemahaman lebih lanjutnya bisa dipelajari di e-katalog listrik tenaga surya. Nah, jadi dengan adanya e-katalog itu juga merupakan suatu sarana yang sangat menarik dan juga bisa untuk mencakup pasar yang lebih luas melalui digitalisasi, baik melalui jaringan telekomunikasi seluler ataupun komputerisasi. Nah, namun sisi kenyamanannya adalah di saat kita sudah sebar e-katalog tapi kita lupa mencantumkan nomor telepon. Nah, akibatnya sistem yang berjalan ini akhirnya meninggalkan kita yang memasarkan guys. Jadi ibaratnya kita kalau mau makan nasi goreng itu nasi gorengnya sudah masak tapi telur setengah matangnya ketinggalan. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu suatu problematika juga buat kita. Jadi komisi kita hilang dari situ guys. Nah, ya seperti itulah. Nah, jadi okelah, itu tentang segelimit tentang solar cell. Jadi pada intinya kawan-kawan semua yang ada di sini, kalau misalkan mau pesan solar cell untuk dipasang di kapal, dipasang di perahunya, dipasang di chestnya, atau untuk penerangan di saat mencari ikan ataupun apa dengan menggunakan solar cell dengan panel surya itu bisa. Nanti orang teknis dari solar cell yang akan memberi penjelasan. Oke, saya kira demikian. Dan kapal juga sudah sandar dan sudah menempatkan di dermaga. Dan untuk selanjutnya kita nanti akan jumpa lagi di keberangkatan KM Prinsoya pada pukul 2 siang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan dari Pelabuhan Samarinda. Saya Janis Budi bersama Solar Cell Samarinda dan juga KM Prinsoya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Akhir kata, wabarakatuh.
wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.